sarapan pada PD Jakarta. Cakep. Selamat pagi. Puas-puas sudah sampai tahap. Kemudian kondisinya ini juga kita masih menarang-narang ya. Kita langsung saja teman-teman sambil menantikan Pak Jaki. Tadi Bang Tama sudah mencatatkan dari para narasumber yang diharapkan itu seperti apa kita mengenai kondisi Jakarta saat ini. Di batin saya gitu ya, kenapa seperti ini yang dilakukan pada saat masuk itu seperti itu. Seharusnya kalau dari luar itu kan sebenarnya walaupun itu bukan mungkin bukan hanya tenaga kerja saja, tetapi kita juga tahu kalau bicara mengenai imigrasi ya, mungkin dia masuk hanya untuk berwisata, kenapa harus di screening seperti itu. Dan kelemahannya ternyata visa yang harusnya semuanya sudah seperti kita kalau mau keluar negeri semuanya sudah clear di dalam, kalau masuk ke sini itu tidak semuanya seperti di luar peraturan.